Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Baiklah Pak Kiai, saya setuju dikirim ke kampung Cimaling. Subhanallah. Tapi dengan satu syarat. Selama saya tugas di sana, nggak ada satu orang pun yang boleh melamar Vira. Adil. Iya kalau kamu masih hidup, tapi kalau kamu mati? Ya silakan. Hanya Allah yang tahu. Vira bakal setia nungguin Kak Zen kok. Makasih, Vir. Hey Zen. Dakwahmu di kampung Cimaling itu anggap saja semacam mas kawin. Setuju, bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Operasionalmu selama di Cimaling cuma 100.000 Pak Kiai, mana cukup? Ya kalau mau saya sih ngasih kamu 100 juta. Oh ya? Tapi saya pikir-pikir itu terlalu lebay. Ya maklum lah Zen, yang namanya pondok pesantren kecil, uangnya juga kecil. Tapi ingat pepatah kan, bilang kecil itu indah, ya kan? Ya, suka-suka Pak Kiai lah. Terima kasih Pak Kiai. Ya kalau suka saya, kamu pakai uangmu sendiri. Karena besok yang mendapat pahala juga kamu sendiri kok. Iya, iya. Saya beres-beres barang dulu, Pak Kiai. Iya, iya. Kazen. Ini pulsa. Biar Kazen bisa hubungin Vira terus. Makasih, Vir. Kayak gini dong, Fir. Kreatif. Vira. Sebelum mati, paling baik bekal itu takwa. Godaan kan datang silih berganti, kuatkan iman di dalam hati. Hidup ini hanyalah titipan, kita semua adalah miliknya. Di nerakamu bukakan pintu taubatmu, mohon ampunan seluruh dosa. Ya Allah, sekarang hanya Engkaulah penolongku ya Allah, maka lindungilah hambamu ini ya Allah. Ya Nuri.
ada apa ini? Ini firasat buruk. Ini firasat buruk. Mau ada apa kampung ini? King. King. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Ini ada apa ini? Ini firasat buruk. Ini firasat buruk. Mau ada apa kampung ini? King. King. Ada apa Kislamret? King. Saya dapat informasi dari operator. Maksud saya anak-anak pengawas gunung. Dia bilang katanya kampung kita ini mau kedatangan tamu. Tamu model apa? Baik atau buruk? Kelihatannya sih baik ya. Tapi kenapa hati saya berdebar-debar? Itu namanya darah rendah. Enak aja darah rendah. Kemarin saya cek di puskesmas, darah saya normal. Atasnya 120, bawahnya 80. Nah kamu sendiri tekananmu berapa? Kamu ini mau ngomongin soal penyakit apa tamu? Tamu, sorry. Terus apa saran kamu? Ya, kalau menurut saran saya, kita terima aja seperti tamu-tamu yang lain. Sambil kita pantau gerak-geriknya kan? Kalau memang mencurigakan, kenapa nggak kamu usir sebelum dia datang? Jangan dulu. Karena ini menurut Wangsit, tamu itu penting bagi kampung kita. Sepenting apa sih? Nah, kalau ditanya itu yang saya belum jelas. Karena menurut penerawangan saya mencoba menembus melalui penerawangan. Tapi kayaknya ada kabut tebal yang menghalangi pandangan saya. Ah, itu namanya katarak tuh. Katarak enak aja. Saya nggak katarak, mata saya normal. Terakhir saya check up ke puskesmas, malah mantrinya yang katarak. Udah. Saya udah ilfil ya, kamu dari tadi ngomong puskesmas terus. Kislamret, tugas kamu ya. Kamu pantau kegiatan di kampung kita, ya? Siap. Jong. Ya, Mas. Daripada kamu main layangan, kamu awasi kampung. Iya, Mas. Master maksud saya. Kasih asik layangan. Enak aja King kalau ngomong. Darah rendah. Jangan-jangan darah rendah benar saya. Enggak ada itu. Bos. Siapa ini? Aslam, Bos. Sadar level kualat kamu. Oh. Maaf, Ki. Dapat barang-barangnya? Dapat, Ki. Sudah saya siapkan semua. Bagus. Lam, ingat. Di musim pilkada seperti ini permintaan santet sedang tinggi-tingginya. Jadi kita jangan sampai kehabisan stok. Tahu? Iya, Ki. Dan lagi, Lam. Kalau nanti kamu dengar apa ngelihat di kampung kita ada tamu asing masuk. Kamu pantau dia ya. Laporkan ke saya. Saya khawatir tamu kita ini akan jadi masalah besar di kampung kita. Siap, Ki. Halo, Puskesmas. Thank you.
Halo juga. Selamat datang di Pusat Cimahi. Dan selamat bubuk.